Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fodo yang dah subscribe aku. Thank you so much Fodo yang subscribe lagi. Please, please, hit the button subscribe and the notification button. So today, what I'm gonna do? So, hari ni aku akan review dengan korang, iaitu handphone baru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno 6Z 5G. So, bila aku purchase, dia dapat sekali dengan bag ni. And then, yang bestnya, dia ada dapat free gift, bro. You know, this is the free gift. So, sekejap lagi lah kita akan buka free gift dia. So, kita tengok dulu dalam dia ada apa lah. So, ada handphone dia. Ha, this is the handphone. Kotak dia memang sama dengan Oppo Reno yang selama ni aku buka. Apa? Aku tunjuk dengan korang. So, this is the bag. In front. Bag one. Oppo. Okay. So, ni promotion dia sehingga promotion Merdeka lah. Sebab tu dia dapat free. Okay. So, nampak bag dia pun sempena Merdeka. So, jom kita buka free gift dulu. Sebab tak nak buka Oppo kan. Oppo ni lagi. So, dekat depan ni dia ada tulis 6 series. 6 series dekat sini dia ada tulis Oppo Reno. Dekat bawah ni dia ada tulis. Dia ada tulis kecil. Oppo Reno series rasanya. Oppo Reno 6 series. And then dekat sini dia tulis every motion in portrait. Dia macam gambar. Dia macam warna dia macam pelangi kot, lebih kurang. Dia tengok belakang dulu. Belakang tak ada apa-apa. Dekat tepi dia ada tulis Oppo Reno 6 series. Dekat tepi ni pun sama. Dekat bawah dia just tulis 6. Dan jom kita buka. Buka dia macam ni. Sup. Aku rasa ada laptop ni dia macam mengganggu lah. Kita letak tepi. So kita buka kat sini. Betul tak? So kita rapatkan kamera sikit. Dan kita turunkan ke bawah sikit. Turunkan. Naikkan. Kan nanti tak nampak muka. Turunkan. Naikkan. Nanti kita nampak SIM. So kita buka dulu sini. Sebab dah lambat dah. So kat sini dia ada magnetik. So kalau korang. Dia ada bunyi dia macam magnetik lah. Dia tak ada bunyi sangat. So dia ada tiga benda, iaitu dia ada power bank kecil gila, memang kecil. Dia punya miliamp hour adalah 5000 miliamp hour. Dia dapat cables dia gunakan, dia guna micro USB, bro. Micro USB. Tak payah tunjuklah benda tu. And then benda kecil ni apa? Benda kecil ni adalah remote. Kalau phone korang hilang dekat bawah bantal ke, bawah punggung orang ke, korang tekan ni dia akan bunyi atau bergetar. Itu aku tak pasti apa benda. Bukan apa benda, tak pasti dia bunyi apa sebab kita orang tak test lagi bunyi apa. So kalau korang tekan, dia bunyilah. So korang boleh dengar dan korang cari. Itu dia punya function yang best jugalah bagi aku. Then dia ada apa lagi? Dia ada speaker, geng. Speaker besar pula tu. Tapi yang mak ayah aku tak suka, mak ayah aku, nenek aku tak suka, iaitu dia punya button memang tak nampak apa sebab sama warna. Aku nampak lah dari jauh. Dia ada kat sini, dia ada 4 button. Dia ada power off button. Dia ada kalau nak pergi second video or sebelum video. And then dia ada pause and stop. Pause and play. Pause and play. Sorry, salah. And then dekat sini dia ada ni, dia punya, dia gunakan micro USB juga. Korang, dia kata dia boleh wire untuk charge ni. Charge speaker ni adalah wire power bank. So, the moment of truth. The Oppo Reno Z series. Oppo Reno 6Z 5G. Aku tak tahu kenapa dia punya nama memang susah sangat. Macam nama bapa aku, Oppo Reno 5 Pro 5G. Dia macam ada stuck sikit kan. So kita buka dulu. Dia ada plastik. So ni, semua ni bukan phone akulah. Ni phone nenek aku. So this is, so mesti komplit. Dah dua phone dah aku review Oppo Reno ni. Tak tahulah kalau Oppo tengok kan, mana tahu dia nak sponsor ke. Alhamdulillah, sponsor lah satu kan.
Atau sejam ke. Okay, so this one terletak tepi dulu. So tala pula. Color dia adalah Stellar Black. Ha. Aku ingat black je. Kat sini dia ada tulis Oppo. Nampak tak Oppo? Kita naikkan ke atas. And then just tarik. Dekat dia ada satu box. Boxnya macam biasalah. Manual book, warranty card and casing dia. Casing biasalah. Casing casing kosong macam ni kan. Casing clear macam ni. Ha, dia punya material memang sama je. Kalau casing clear ni memang sama je. And then dia ada semi jetter. Dia ada, this is safety guard. Safety guard Oppo. This is quick guard. Ada satu, ada satu warranty card tapi aku tak tahu mana satu. Tapi tak apalah. So kita letak tepi dulu yang kotak ni. So korang dah nampak dah dia punya phone. Tapi kita tak nak tengok phone dia, kita nak tengok kotak, dalam kotak dia ada apa. So dalam kotak dia ada benda tu. Lah, ada kepala charger. Kepala charger 30 watt. Ha, kepala charger 30 watt. Ha. And then this is the cable. Cable dia macam buruk sikit dia punya pa ni. Tahu sebab apa? Sebab dah pakai lah. Pergi. And then dia ada earbuds bro. Tapi wire lah. Ha, earbuds. So dia pakai audio jack punya. Ha, dia pakai audio jack punya. Nampak tak? Ah, nampak tak apa sebab dah sebut. So dah kosong. Kita tak je lah. Yang wire ni dia pakai type C. Okay, type C. Kita letak tepi. So nanti kita nak pergi ke phone pula. So sabar, pergi aku kemas. Satisfying bro. Kemas. Kita letak tepi lah sini. So this is the phone. So dia yang barunya kali ni dia ada bokeh flare portrait. Maksudnya time korang buat portrait tu, portrait tu kan dia ada bokeh-bokeh sikit lah kat belakang tu. And then dia ada beautification video kalau korang guna portrait punya ni kan. And then dia ada 30 watt fast charging. Fast charge, ah, fast charging. So dia fast charging. Dia 64 megapixel AI camera, AI triple camera. Sebab kenapa triple camera? Sebab dia ada 3 camera lah. Ha, so jom kita buka. Oh, jangan jatuh. Phone mahali. Okay, so this is the phone. So yang ni bukan curve, yang bapa aku punya curve. So kalau korang tengok kat sini dia ada, dia punya design tu kan, dia macam ada, dia macam space punya colour tau. Space punya colour, space grey lah orang panggil. So kat sini dia punya kamera timbul. Kamera dia timbul. Ha. Dia punya RAM adalah dia 8GB RAM. Storage dia adalah 128GB. 128GB. Ha, boleh pun. Ha, so ya. Ha, yang bestnya Oppo ni kan, start daripada Oppo Reno 5 tu, yang bestnya korang boleh record dual view camera. Ha, susah nak sebut kadang-kadang. So dual video camera ni adalah macam ni. So ni adalah aku nak tunjukkan pasal dual video camera lah. Pergi kat mall, nampak dia ada tulis dual video camera. Tekan dual video camera ni, korang boleh dapat dua. So korang boleh rakam, rakam apa yang aku rakam sekarang kan, dengan belah depan. Ha, itu yang bagi aku macam, oh dia gempak juga ah. Ha, itulah, inilah adalah dual view video. Ha, susahnya nak sebut. Baik. Ha, dual video camera. So yeah, thank you for watching. Thank you for stay daripada awal hingga ke hujung video. And see you in the next video. Kalau korang nak beli Oppo Reno 6Z 5G ni, korang boleh pergi dekat, kalau korang yang macam aku katalah, kalau korang yang tak berkemampuan untuk beli handphone yang mahal ni, korang boleh gunakan PayLater. Apa aku cakap pasal video shot aku. So korang boleh pergi dekat apps tu, PayLater. So korang cari Oppo Reno 6Z 5G. Kalau korang nak 6Z 5G lah, dia ada 6 Pro, 6 lain apa benda lah. So kalau korang nak, korang boleh buat 6 month pay.
pay 6 months. Maksudnya setiap korang boleh bayar dalam masa 6 bulan. Maksudnya ansuran lah orang panggilkan. Ha. So, dia harga dia aku rasa aku tak pasti sebab aku tak ingat harga dia. Tadi dah hafal lah. Dalam tu I think so. I don't know. So, kalau korang nak, korang boleh tekan je link kat bawah ataupun korang boleh tekan tak ada tekan ataupun tekan link kat bawah, tekan link kat bawah and then korang boleh beli and then boleh beli guna pay later. Okay, so yeah, thank you for watching, take a poster daripada orang ke hujung video and see you in the next video. Bye.